Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Puluhan orang mendatangi rumah kediaman Ibunda Menko Polhukam RI Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Seperti yang terlihat dalam video amatir, puluhan warga menyantroni kediaman Ibunda Menko Polhukam RI Mahfud MD di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Belum jelas maksud dari puluhan warga yang membuat resah warga sekitar. Namun terlihat puluhan mobil bak terbuka dan truk berjejer di jalan depan rumah Ibunda Mahfud MD. Mereka sambil berteriak-teriak memanggil dan menyuruh Mahfud MD keluar. Saat ini pihak keamanan masih mendalami kasus ini karena aksi rombongan tersebut membuat resah warga sekitar. Ya banyak, nggak tahu datang dari mana, saya nggak tahu. Rumah tuh pas banyak gitu. Itu di kediaman Pak Mahfud? Di kediamannya Pak Mahfud. Ada penghuninya? Penghuninya itu saya kurang tahu, soalnya dikunci terus itu. Ditutup terus. Masa yang datang ke sini ngapain itu Pak? Yang saya lihat? Yang saya lihat itu cuma di sini, apa itu cuma tuh, apa itu cuma turun, nggak tahu saya itu cuma ada banyak gitu. Sempat berhenti di depan rumahnya Pak Mahfud? Sempat berhenti. Nggak sampai menangkap apa dialog masa dengan keluarga? Nggak.